Inilah kilas VOA, saya Nova Purwadi di Washington DC. Tiga negara paling berpengaruh dalam Uni Eropa, Jerman, Prancis, dan Italia menolak perundingan informal dengan Inggris setelah referendum setempat berakhir dengan dukungan 52% pemilih terhadap keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Menurut Kanselir Jerman Angela Merkel, perundingan baru dilakukan bila pemerintah Inggris mendeklarasikan mundur sesuai ketentuan. Menlu Amerika John Kerry menyatakan hasil referendum Inggris tidak mempengaruhi kesigapan Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Ini dikatakan dalam kunjungan ke markas NATO di Brussels menjelang KTT NATO di Warsawa. Ratusan warga sipil Irak mengungsi dari Fallujah yang baru direbut militer dari kelompok ISIS. Ratusan warga negara bagian West Virginia, Amerika Serikat tinggal di tempat penampungan sementara setelah banjir yang telah menewaskan setidaknya 23 orang. Banjir terparah melanda permukiman warga di kawasan pegunungan.